Yo, halo guys, balik lagi bersama saya di channel Henry ya mas. Oke, jadi di episode kali ini gua mau ngecek event terbaru Grotopia di versi 3 kali ya. Ya versi 3, enggak tahu 340 atau 330 lah, gua enggak tahu ya teman-teman. Jadi teman-teman, jadi terus ya. Oke, sebelum gua lanjutin, kalian subscribe dulu channel ini dan share video ini ke teman-teman kalian dan like ini sebanyak-banyak dan follow Instagram gua di deskripsi ya teman-teman. Ya, kalau kalian ingin mau lihat gua aktivitasnya apa setiap harinya, ya kalian bisa cek di Instagram gua atau follow lah gitu kan. Nah, jadi guys, kok jadi terus? Oke. Karena gua lihat di updatean baru ini ada event namanya event party ya teman-teman, kayak party gitu atau kayak gimana lah gitu kan. Nah, kita lihat di shopnya. Boom, di shop ada Pinata teman-teman ya. Waduh, Pinata memang Pinata sama IOTM-nya ini kayak gue kenal gitu. IOTM-nya Doms, wih keren ini, keren. Terus ada Pinata Witch. Nah, Pinata Witch ini banyak banget yang jual mahal-mahal. Ya gitulah ya, teman-teman ya. Namanya orang mau untung gitu. Kita coba ke Bui Pinata dulu teman-teman ya. Bui Pinata. Apakah banyak atau sedikit orang yang beli? Blok de Mayo aja dijual 2 WL, mantap dong. Kita bakal lihat-lihat dulu ya teman-teman. Kita bakal lihat-lihat dulu Pinata Witch. Oh bukan Pinata Witch. Pinata Witch-nya aja 4 WL anjay. Pinata Vending-nya aja cuman ini aja Pinatanya 2 WL. Untung banget ya, kayaknya profit banget ini. Ini kalau gua rajin farming nih bakal bisa ini. Tuh, 3 WL anjay. Oke, Pinata nih awet banget dan gua pasti bodo amat. Oke, kita ke 8 WL lagi. Kita lihat ada di sebelah kiri pojok kiri, maksudnya pojok kiri atas ini ya teman-temannya. Kayak ada event gitu. Blok de Mayo. Oke. During comeback ada bla 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 bla. Oh. Oke lah guys, coba kita bakal nge-break dulu ya. Kita ngambil barang dulu teman-teman. Oke. Wih, ada yang nge-break. Gua tuh jarang banget sudah nge-break ya teman-teman ya, semenjak gua main game-game lainnya gitu. Tuh masih ada tuh gaya gua gitu. Gaya gua mama. Oke, kita ambil ininya aja teman-teman. Venusnya doang. Gak ambil yang lain. Oh ya guys, buat kalian yang mau ingin profit ya teman-temannya, gua saranin kalian jangan beli, maksudnya kalian jangan bikin word, namanya word kerja ya teman-teman, karena banyak orang yang sudah punya gaya atau terus punya BFG sendiri gitu. Nah, dari situ mereka ya profitnya WL-nya dari situ semua teman-teman. Terus juga buat kalian yang
gua sering banget nih dapat komentar ya yang baru-baru, bang donate bang, bang donate bang, bang donate. Terus juga mana gitu ya, banyak yang mau ikutan gitu donate, donate abang aja nggak punya WL nih, ini WL aja nggak ada nih, oh paling satu ini doang. Oke guys, kita ke Bui Pinata dulu ya, kita Bui Pinata lagi. Gua mau mau lihat harga satunya berapa sih gitu. Kan kalau Pinata di pending kan pasti mahal-mahal ya teman-teman ya. Aduh, apa ini? Sampai keluar situ. Oke, kita lihat. Wah, ada adminnya. Admin. Enggak bisa. Wah, sayang banget ya guys. Oh, Bui Wishnya 1/2 WL. Kalau bloknya 3/2 WL. Oh gitu. Coba kita lihat dulu. Wah, mahal juga ya. Berarti kalau kita beli Wishnya 5. Ada yang misik, bentar ya. Ada yang misik gua. Apa ini? If you can dulu. Ya, misil. Misil with Pinata 1/2 WL. Sebenarnya sih kalau menurut gua ya guys, ini rugi banget kalau kalian menjual Pinata. Kalau dilihat harganya itu, aduh, support lagi dah. Link gitu. Jadi buat kalian yang ingin profit tapi profitnya Pinata gitu, ya gua saranin jangan Pinata ya dong. Ayo mana asu. Come on. Unit unit jamet gua. Oke, kita coba jualin dulu ya teman-teman. Gua beli pinatanya dulu, beli satu aja gak jadi masalah lah. Mus gua mati anjing, mana nih orang. Ini pasti kalian shock nih lihat harga mini espolet ini, harganya 11 WL gitu. Aduh, parah. Terus magic orb-nya gue jual. Gue udah jelasin word-nya.
ya baru dijelasin gitu. Oke lah guys, jadi gua akhirin aja video gua sampai di sini ya. Buat kalian mau jualan gitu, buat kalian yang mau jual Pinata Wish, gua saranin jangan beli ya teman-teman ya, rugi besar banget gitu. Karena jujuran aja harganya aja itu satunya 2WL teman-teman, sedangkan kalian beli gamenya aja 5WL gitu. 5WL, maksudnya 5000 gems ya. Menurut gua rugi banget, rugi besar lah gitu menurut gua. Tapi ya jangan lupa kalian like video ini dan share video ini ke teman-teman kalian dan share video ini sebagainya. Oke, gua dari Andre Gamers. Buat kalian yang ingin profit, silahkan komen sebanyaknya di bawah ini. Oke, gua dari Andre Gamers pamit mundur dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.